Semuanya belum ada yang mau mengaku, Gusti. Aku telah percayakan pada kau. Kalau urusan sekecil ini saja kau tidak mampu atasi, apalagi urusan pemerintahan yang lain. Paksa mereka. Pokoknya saya tidak mau tahu. Atur orang-orangmu itu yang sedang memasak. Ya, Doro. Sebelum matahari diubun-ubun, ya, masakan harus sudah selesai. Mengerti? Ya, Doro. 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 Bagaimana? Pekerjaanmu berhasil. Mereka minta imbalan, Doro. Menghibur pejabat tinggi minta imbalan? Minta imbalan? Doro, Doro. Ini taruh di mana, Doro? Taruh di sana, goblok. Iya, iya. Kamu pergi ke sana sama Wanata. Selesaikan dengan segala cara. Baiklah, Doro. Sana. Baik, Doro. Kita kedatangan tamu dari kerajaan. Ikut, Doro. Lalu
persiapan apa yang mesti kami lakukan, Doro? Jamuan kita harus pantas agar tidak memalukan desa kita. Sendiko, kau bantu sekarung beras. Dan katakan pada si Rodi yang punya kambing banyak, bawa dua ekor. Tapi Doro, apa? Warna, ya Doro. Rupanya kau yang minta bayaran untuk menghibur pejabat dari kerajaan. Kami mengangkut gamelan harus dengan pedati, Doro. Itu perlu ongkos. Dan penari-penari yang Doro minta, mereka bukan orang sini. Mereka juga perlu dibayar, Doro. Itu urusanmu sebagai pimpinan. Aku tidak mau tahu. Pokoknya nanti malam rombongan tarimu harus menghibur mereka. Kalau tidak, tahu sendiri. Aku tidak mau tanggung jawab. Tetapi Doro, tidak ada tetapi-tapian. Ini perintah. Kang, mereka memaksa juga, Kang. Kok seenaknya sendiri? Dasar. Kerja bakti. Saya juga. Usahakan semua prajurit bergembira. Ya. Iya, Doro. Harus hamba sediakan, Gusti. Oh, kaos sastra Lupin. Kau betul-betul orang kepercayaanku. Terima kasih, Gusti. Maaf, saya tinggal sebentar. Silakan.
Mohon lapor, Doro. Tak ada lapor-laporan. Ini waktunya bergembira, bukan waktu kerja. Tapi tanda bahaya itu. Bahaya apa itu? Suara titir, Doro. Suara titir. Ada apa ini? Ada apa? Ada tanda kebakaran atau perampokan, Gusti. Hah? Kirim pasukan berkuda ke desa Ganjur. Cepat! Ada lagi, Gusti. Di mana kira-kira? Desa Wangon atau Pasugengan, Gusti. Kalau benar-benar itu tanda perampokan, berarti rampok-rampok itu harus digantung. Ya, ini Gusti. Penghinaan namanya. Iya, Gusti. Ikut aku. Tiap hari kok begini. Hei Prita, tapi ini beda sasaran dan tujuannya. Kalau kita memaksakan kehendak untuk memperkaya diri sendiri, itu namanya keong racun. Mat, kamu ini kok gendeng? Rahmat. Iya. Pernah kau ambil bagian dari hasil ini untuk kepentingan dirimu sendiri? Kalau banyak sih belum pernah. Tetapi kalau sedikit-sedikit sih sering. Lawong di depan mata. Oh, gundulmu itu, Mat. Kalian ke depan, sisir tiap jengkal tanah. Kalau kalian sungguh-sungguh mengikuti perintahku, dalam sekejap kita bisa menumpas tikus-tikus yang menjijikan itu. Sendika, Pak Gusti.
ada perampokan, Gusti. Hah? Siapa yang dirampok? Dororo Kaupil, tapi perampoknya ke sana. Kemana? Ke sana. Ah, tidak mungkin ke sana. Gusti, ke sana. Tidak mungkin. Kalau tadi mereka pergi ke sana, pasti ketemu aku. Sungguh, Gusti, ke sana. Ah. Awas kalau tidak. Gusti Sinopati. Kenapa kesini? Kami mengejar perampok, Gusti. Goblok! Bukan kesini, kesana! Perampoknya lari kesana, tolol! Bukan, Gusti. Tapi lari kesana. Ah, mana bisa? Matamu sudah buta barangkali. Ah, pokoknya ke sana. Ayo, ikut aku. Sendiko, Gusti. Ayo, jalan. Goblok, ke sana. Ayo ikut. Hasil yang kita peroleh sampai saat ini adalah merupakan ujung dari perjalanan kita. Aku harapkan pada kalian agar jangan terlalu membusungkan dada. Yang lebih saya khawatirkan adalah tindakan balasan dari Kuntala. Senopati itu pasti akan mencurigai setiap orang, kemudian mencari kambing hitam dan akan melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat yang tidak tahu apa-apa. Kalau kita hadapi secara langsung? Belum. Belum saatnya. Sekarang kalian bekerja seperti biasa. Hanya tingkatkan kewaspadaan. Yang terpenting, kalau ada hal mendadak, upayakan kalian bisa menahan diri agar kalian tidak larut dalam persoalan itu. Tapi jika ada satu di antara kalian yang lepas kendali, maka perjalanan kita yang panjang akan semakin panjang. Apa rencana Paman Kutawa? Kita tunggu dan diam sesaat. Setelah pasukan kerajaan pergi, akan dihubungi oleh Regu Khusus Rastam. Saudara-saudara dari Kampung Dadapan sebaiknya tetap tinggal di sini. Saudara-saudara berasal dari tempat yang jauh sekali. Perjalanannya juga susah. Tetapi kalau di antara kalian ada yang rindu sama keluarga, silakan. Asalkan tetap memelihara hubungan-hubungan perjuangan di antara kita. Belang busuk. Kalau tertangkap, langsung aku gantung mereka. Kalian jangan bengong saja. Cobalah bantu aku, bantu aku. Siapa kira-kira dalang perampokan ini? Sastro Lubit. Ya, Gusti. Kau sudah 13 tahun jadi petinggi desa Kali. Apa yang bisa kau perbuat? Apa yang bisa kau persembahkan pada bumi kerajaan? Kau sebagai orang kepercayaanku, percuma. Sengaja ku taruh di sini. Kau hanya mampu manggut-manggut saja. Coba katakan, siapa kira-kira pembuat onar itu? Siapa? Menurut pendapat hamba, siapa?
apa? Menurut pendapat hamba, menurut hamba. Ya, siapa? Siapa? Anu Gusti, orangnya sok pinter Gusti. Tapi orangnya penakut. Sok berani. Cukup. Siapkan pasukan. Mana dia? Tak terkejar. Sudah kukatakan, jangan sampai lolos. Memalukan sekali. Setuju. Setuju sekali. Pikiranmu itu bagus sekali. Berapa orang yang akan kau latih? Makin banyak, makin baik, Pak. Gagasan yang cemerlang. Apa perlu kusediakan bayaran? Tidak, Pak. Kami ingin beramal tanpa pamrih. Tujuan kami hanya ingin menggembleng pemuda-pemuda pilihan untuk keamanan desa kita, supaya para durjana tidak memandang sebelah mata pada kita. Bagus sekali, Subala. Bagus sekali. Gusti Senopati pasti setuju dengan gagasan ini, karena untuk membantu keamanan rakyat. Nama Bapak Sastro Lupit pasti akan harum di hadapan Gusti Kendala. Betul, Subala. Betul sekali. Karena jasa-jasaku untuk membantu keamanan rakyat. Siapa tahu aku akan diserahi pangkat. Betul, Subala. Laksanakan secepatnya usulmu itu. Berapa banyak biaya pun yang kau minta, akan saya penuhi. Yang perlu Bapak bantu, anjurkan para pemuda untuk mengikuti latihan ketangkasan ini. Siapa tahu ada yang menjadi kesatria di antara pemuda-pemuda kita. Jangan khawatir, Subala. Bapak selalu di belakangmu. Latihan ketangkasan. Betul, Gusti. Untuk membantu pemerintahan mengamankan desa-desa, Gusti. Gagasan yang bagus. Sepanjang gagasan itu murni dari benakmu.
Aku suka sesuatu yang murni. Tidak dibuat-buat, hanya untuk menyenangkan atasanmu saja. Dan aku paling muak pada seseorang yang berperilaku penjilat, hanya mendahulukan kepentingan dirinya sendiri di atas penderitaan orang lain. Itu supaya kau tahu. Siapa yang jadi pelatihnya? Namanya Subala Gusti, putra dusun hamba Gusti. Jagoan kampung maksudmu? Memang dia suka berkelahi Gusti. Belum pernah ada yang bisa mengalahkan dia Gusti. Ya, berkelahinya lumayan Gusti. Kau kenal dia? Kenal sekali Gusti. Seperti mengenal anak hamba sendiri Gusti. Orangnya bisa kau kendalikan? Bisa sekali Gusti. Maka urusan ini serahkan kepada hamba Gusti. Subala itu orang kepercayaan hamba Gusti. Ya, yeah. Sebaiknya kita hati-hati. Baiklah Sastro Lupit, kau siapkan saja pemuda-pemuda di desamu, pemuda-pemuda yang mau setia kepada pemerintah. Untuk pelatih, tidak usah kau pikirkan. Biar aku sendiri yang kirim orang-orangku. Terima kasih, Gusti. Hamba mohon diri, Gusti. Tunggu. Ini hadiah untuk gagasanmu itu. Terima kasih sekali, Gusti. Terima kasih. Bagaimana, Subala? Menurut Sastro Lupit, pelatihnya Wonggawa dari kerajaan sendiri. Ah, gampang. Itu harus kita tolak. Harus. Loh, menolak itu memang harus. Tetapi hendaknya dicari sebuah upaya agar penolakan itu tidak terlalu kentara. Lalu caranya bagaimana? Begini. Itu urusan tidak mungkin bisa langsung diutarakan di sini. Dibutuhkan waktu untuk perencanaan. Siapa yang paling Brahma percayai di antara mereka? Aku rasa Subala. Sudah berapa orang yang terdaftar? Resminya 200. Yang 50 baru dipertimbangkan. Sebenarnya masih banyak lagi yang bersedia ikut. Sebagai langkah awal, itu sudah lebih dari cukup. Saya yakin gerakan kita di hari mendatang akan mempunyai kekuatan yang tidak akan mengecewakan. Saya sangat menghargai upaya-upaya mereka. Kamilah yang ditugaskan Gusti Sinopati untuk melatih kalian. Kalianlah satria-satria pembela desa yang akan mendharma baktikan daya dan tenaga untuk Raja Madangkara. Saya Sudarna, dan ini Sukanda. Bagaimana ini kawan-kawan? Katanya Kang Subala yang mau jadi pelatih.
Ternyata sekarang orang lain. Kalau Kang Subala, kita semua tahu dia benar-benar pendekar. Tapi ini kita belum tahu isinya. Kalau kita belum tahu isi, lebih baik saya yang jadi pelatih. Bagaimana? Saudara-saudara, pelatih yang dikirimkan Gusti Senopati ini seorang prajurit yang tentunya pendekar pilih tanding. Beliau tentunya lebih baik daripada saya. Buktikan, buktikan saja. Kita adu dengan Kang Subala. Siapa yang menang berhak melatih kita. Setuju? Kita harus yakin bahwa pelatih kita benar-benar pelatih dan jagoan. Setuju? Setuju. Bagaimana Gusti? Mengapa keadaannya jadi seperti ini Gusti? Tidak apa-apa. Anggap saja ini suatu pemanasan. Subala. Ya Gusti. Aku terpaksa harus berkelahi denganmu. Tidak berani Gusti, maaf. Harus. Ini permintaan calon murid-muridmu. Keluarkan segala kemampuanmu. Biar mereka tahu siapa yang terpandai di antara kita. Keberatan Gusti, maaf. Ini kenangan yang tidak akan terlupakan dari desa Kaleh. Maaf, beribu maaf Gusti. Bukan maksud hamba untuk melukai Gusti. Tidak apa-apa Subala. Kami memakluminya. Kau benar-benar hebat. Belajar di mana Subala? Hanya dari warisan kakek. Konon kakek seorang pendekar kelas kampung. Pendekar kelas kampung. Pantas. Pantas. Subala. Ya Gusti. Bagaimana? Kau ingin melatih mereka? Semuanya terserah Gusti. Sekiranya Gusti mengizinkan, hamba bersedia. Subala. Ya Gusti. Kau latihlah pemuda-pemuda itu. Kami berdua hanya mengawasi saja. Terima kasih Gusti. Hamba akan selalu berhubungan dengan Gusti. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, kami bentuk pasukan rakyat di desa-desa Gusti. Untuk menanggulangi kerusuhan yang timbul di wilayah Madangkar. Pikiran yang cemerlang Kendala. Bagaimana pelaksanaannya? Setiap desa, kami panggil pemuda-pemuda yang kuat. Puluhan yang mendaftar. Kami saring. Kemudian, kami latih olah ketangkasan dan sedikit ilmu keprajuritan. Bagus. Aku setuju sekali. Suatu saat, kekuatan yang dahsyat pasti menjadi milik kita. Kekuatan ini akan kita kerahkan untuk merebut kerajaan Kuntala. Bagaimana? Hamba yakin Tumenggung Reksa pasti akan terperangah melihat kekuatan kita.
Dia tidak akan berani macam-macam pada kita, Gusti. Kalau macam-macam, kita sikat sekalian. Akulah nanti yang akan menjadi maharaja di Kuntala. Aku Maharaja Gardika. Dan kau kuangkat menjadi Mahapati di Kuntala. Itulah yang hamba harapkan, Gusti. Kendala, aku restui usahamu. Bagaimana Raden tahu aku ada di sini? Kau kuikuti sejak dari keraton. Oh. Aku merasa tidak tenang setiap melihat kau pergi sendirian. Berarti Raden belum yakin atas kemampuan Mantili dalam menjaga keselamatannya. Aku kan bukan anak kecil lagi. Betul. Tapi sejak kehadiranmu di Istana Madangkara, aku merasa nyawamu ada yang mengancam. Entah benar, entah tidak. Tapi perasaanku mengatakan begitu. Terima kasih atas perhatian Raden. Raden masih ingat waktu ada seorang prajurit datang menemui aku dan kami bicara empat mata. Ya. Siapa dia? Atau berita keluarga dari Jamparing? Bukan. Dia utusan Kakang Brahma. Dia sampaikan pesan. Adakan pertemuan di sini. Pertemuan? Iya. Loh, kalau begitu, ini pertemuan rahasia? Aduh, tidak sepatutnya aku berada di sini. Bukan masalah patut atau tidaknya, tapi kehadiran Raden telah memberikan arti tersendiri untukku. Aku harapkan
Raden tetap di sini. Dan aku pun tidak tahu apakah ini rahasia atau tidak. Raden Samba, aku dengar kau bertambah sibuk dengan urusan keraton Madangkara. Begitulah Kakang, silakan. Apa kabar Raden Samba? Baik, mari. Ya. Sudah ketemu Bibi Arum? Belum, Kakang. Aku juga baru datang kok. Mantili, aku sekarang menyusun kerangka bangunan prajurit rakyat, prajurit bermasyarakat, untuk mensejahterakan tujuan akhir perjalanan kita. Aku dengar Kendala juga sedang menyiapkan tentara rakyat pula. Para perwira menengahnya diturunkan untuk melatih para pemuda dalam olah ketangkasan dan keprajuritan. Apa itu juga siasat Kakang? Kita adu kecerdikan. Secara bentuk nyata, biar mereka yang melatihnya dan membiayai. Tapi pembinaan keyakinan dan semangat juang serta cinta tanah air harus ditegakkan. Dan itu sudah kulakukan. Kelak, itu semua untuk kita. Kakang, mengenai urusan dalam, dari peta kekuatan, sisi kelemahan, dan kerapuhan mereka, aku tahu semua. Tapi yang aku renungkan, kenapa Kakang repot-repot menyusun kekuatan? Padahal kesaktian Gardika, apalagi Kendala, hanya seujung kuku jari Kakang Brahma. Kenapa tidak langsung sekali gebrak? Mantili, Madangkara bukanlah hanya Brahma Kumbar saja, juga bukan hanya rakyat biasa. Dua-duanya harus dipadu. Dua-duanya harus saling mengisi dalam berjuang, sampai dengan nantinya menikmati hasil perjuangan. Kalau aku bertindak sendiri, kau tahu di mana posisi Tumenggung Harupat dan Panglima Perang Arya Sangkar yang sangat ditakuti oleh Kakek Astagina? Siapa dan di mana keturunan mereka berada? Belum, aku belum tahu Kakang. Jangankan kau, aku pun bagai meraba dalam gelap. Setiap langkah di depan mata harus kita lakukan. Adakah kemampuanmu untuk mengirim orang-orangmu yang lain untuk melatih keprajuritan di desa-desa? Sulit, Kakang. Karena... Itu wewenang Kendala? Iya. Di samping itu, Gardika selalu menekan dan mengawasi gerakanku. Tapi demi cita-cita yang luhur, aku akan usahakan. Aku tahu, dan aku yakin kau bisa. Namamu masih Mantili kan? Kakang Brahma. Dan Raden Samba di Jamparing. Bisa ku pegang kebenaran kata-katamu? Sendika Gusti.
Benar, Gusti. Kalau Mantili di Jamparing, mungkin dia sedang menengok rumahnya. Tapi adanya Raden Samba bersama Brahma dan laki-laki yang tidak dikenal, itu sudah jelas perlu mendapat perhatian khusus. Bisa saja terjadi sesuatu. Ya, kemungkinannya sangat besar, Gusti. Mantili pasti mengadakan persekongkolan yang tidak menguntungkan buat negeri Madangkara. Hamba akan terus mengawasi gerak-gerik mereka. Itu bisa berbahaya. Jika dia mencium maksud kita dalam membentuk tentara rakyat. Sendika, Gusti. Bagaimana dengan pemuda-pemuda yang kalian latih? Berjalan dengan lancar, Gusti. Berkat bimbingan prajurit-prajurit kita yang jadi pelatih. Semoga cita-cita Gusti akan cepat menjadi kenyataan. Rupanya kau sangat mengerti isi hatiku. Kuntala, Kuntala. Besok pagi baru bisa bangun. Bagus. Usahakan begitu terus. Pada setiap penggemblengan rohani dan semangat juang para prajurit-prajurit kita. Thank you.
Mari. Silakan duduk. Terima kasih. Bisa kami lanjutkan? Silakan. Ingat, hidup ini hanya sekali. Apa yang bisa kalian lakukan pada hidup yang hanya sekali ini? Buatlah hidup ini berarti. Gajah mati meninggalkan gading. Macan mati meninggalkan belang. Apa yang ditinggalkan manusia bila mati? Yaitu dharma dan bakti. Dharma dan bakti membuat manusia hidup lebih berarti. Dharma adalah amal karya nyata dari kesadaran yang tulus. Kesadaran suci melahirkan bakti. Baktilah yang menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Bakti bisa menjadikan kita tahu akan nilai-nilai. Bakti bisa menjadikan mata hati kita terbuka, tahu yang benar dan yang salah. Karena itu, bakti bisa menjadikan manusia rela berdharma tanpa pamrih. Dharma dengan pamrih belum bisa disebut bakti. Berapa orang yang sudah kau latih untuk pasukan berkuda? 1000, Gusti. Kuda yang siap baru 500. Siapkan yang 500 lagi. Secepatnya. Sendika, Gusti. Pasukan meriam? 50. Meriam yang siap baru 5. Kurang 10 lagi, Gusti. Cari kekurangannya. Aku ingin sekali gempur Kuntala jatuh. Pasukan biasa? Hamba rencanakan 10.000. Yang sudah siap pakai baru 3.000. Mungkin dalam 4 atau 5 bulan lagi siap seluruhnya. Bagus. Ini negeri Kuntala. Di sini pusat segala kekuasaan. Kita serang Kuntala dengan siasat Garuda Ngelayang. Pasukan rakyat kita tempatkan pada kedua sayap kiri dan kanan. Pasukan inti kita tempatkan pada paruh. Sedangkan pasukan berkuda kita menduduki tempat di badan dan ekor. Ekor tengah, ekor kiri, dan ekor kanan. Percepat pasukan rakyatmu. Aku sudah tidak sabar lagi, Kendala.
untuk menduduki singgasana di Kuntala. Sekarang kita benar-benar mempunyai kekuatan. Sudah waktunya kita menampakkan jati diri siapa kita sebenarnya. Benar. Kita sudah sanggup menyerang Madangkara. Pasukan dan persenjataan kita sudah cukup. Tinggal menunggu tanggal, hari, dan bulan. Saya belum sepenuhnya setuju. Anggaplah kita berhasil menjatuhkan Kerajaan Madangkara. Kita akan dihadapkan dengan pasukan Kerajaan Kuntala. Kalau kita dihadapkan dengan pasukan Kerajaan Kuntala, ini perlu pemikiran yang panjang. Kita kalah kuat, kalah persenjataan dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan saat ini. Kita rencanakan masa istirahat yang lebih panjang dari perjalanan panjang kita. Kaspar, kau tidak boleh begitu. Rencana penyerangan Madangkara tetap kita lakukan. Tetapi sasaran selanjutnya harus kita rencanakan. Satu sisi yang lebih utama dari siasat kita adalah kita harus mendirikan pemerintahan tandingan. Tolong bersihkan.